Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni nak buat perkongsian pula mengenai kenapa semakin meningkat dewasa, semakin kurang kawan ni. Jangan lupa follow. 5 sebab mengapa semakin dewasa, kawan-kawan semakin berkurang. Kita slowly akan merasa perasaan bila kita semakin dewasa, maka kawan-kawan kita juga akan semakin berkurang. Jom kita bincangkan mengapa. Pertama, prioriti kehidupan kita semakin berubah. Dulu, waktu kita remaja, kita bebas untuk bersosial dengan sesiapa sahaja. Tetapi, apabila kita menjadi dewasa, kita lebih memilih kualiti berbanding kuantiti. Bermaksud, kita masih immature. Dulu berkawan dengan sesiapa sahaja, walaupun ada rakan yang cucuk belakang. Tetapi sekarang, kita berhati-hati berkawan atau bergaul dengan sesiapa supaya tidak menyebabkan masalah drama atau masalah besar yang akan terlibatkan wang. Kedua, waktu kita semakin terbatas. Bila umur kita semakin meningkat, kita perlukan banyak masa untuk diri kita sendiri dan serta mempunyai tanggungjawab kepada keluarga maupun kerjaya. Kita akan lebih fokus untuk bekerja dan dapat wang yang mencukupi untuk tanggung diri sendiri, seperti bil, sewa rumah dan duit makan. Selain daripada masa kita yang terhad, masa kawan kita juga akan berlainan dengan kita. Jadi, kalau nak plan untuk keluar hangout pun susah. Sebab sekarang kita perlu tunggu kita dua-dua ada masa berbanding masa sekolah menengah. Kita semua ada masa untuk keluar bersama selepas kelas. Untuk yang ketiga, kita akan menjadi lebih selektif, di mana kita akan lebih memilih untuk memilih kawan yang sanggup bersusah payah dengan kita. Bukan semata-mata untuk berketawa bersama sahaja atau untuk have fun bila mereka nak ke tak nak. Untuk yang keempat pula, konflik dan juga pendapat yang berbeza. Apabila kita semakin dewasa, kita akan lebih tahu lebih banyak perkara yang kita suka dan yang tidak suka. Memang confirm ada korang yang friendship kena putus kerana pendapat anda berbeza dan ia menjadi satu pergaduhan antara kamu. Memang confirm ada korang yang friendship kena putus kerana pendapat anda berbeza dan ia menjadi satu pergaduhan antara kamu berdua. Untuk yang kelima pula, walaupun kawan kita semakin sedikit, biasanya persahabatan itu lebih mendalam dan juga bermakna kerana kita selalu mengeratkan persahabatan bersama orang yang sama. Setuju tak ni dengan pendapat Siti ni? Tag kawan baik korang di bawah. Jangan lupa follow, share dan like. Bye-bye. Assalamualaikum. Siti host dari Level 60, kita ada sediakan emas 916 dengan harga-harga mampu milik. Bagi yang berminat, boleh join Live Siti pukul 2.30 petang sampai pukul 5 dan malam pukul 8.30 malam sampai pukul 10.30 malam.